Assalamualaikum guys. Hari ini kita bakal lagi liburan. Suami aku guys. Guys, ceritanya kita ini mau cari toko emas. Jadi tadi udah kesana, ceritanya mau jual gelang aku guys. Dan aku nanya tadi kan, sekarang harga emas lagi 9.000 ente guys. Wah, naik terus. Banyak terus. Dulu waktu beli itu berapa mas? 6.000. Mana? Waktu beli itu 6.000-an lebih, terus naik lagi, masya Allah. Dan sekarang 9.000 guys, bayangin. Mas Taiwan itu cepet mahal, harganya tuh naik terus guys. Dan gelang ini waktu beli mamas aku bilang katanya 11.000, pas tadi nanya mau dijual itu harga berapa. Jadi mana mas? Mana mobilnya? Iya Miki ya. Jadi kena harga jualnya tadi dihitung-hitung sama bapaknya kena 10.500 NT guys. Jadi cuman ruginya 500 rupiah ya. Cuma rugi 500 rupiah. Alhamdulillah nggak rugi banyak banget lah menurut aku ya. Karena ini pemakaian udah berapa mas? 3 tahunan ya? Pemakaian emas ini udah 3 tahunan. Kalau sekarang dijual, ruginya cuma 500 rupiah aja guys. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Sebentar mas, lampu hijau. Jadi menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku nggak begitu mahal banget lah ya. Nggak begitu mahal banget, cuman rugi 500 rupiah aja. Bulan puasa guys, liburan. Jadi sambil kita cari takjil buat berbuka puasa guys. Udah dapet buah, dapet ayam, dapat apa lagi tadi? Muaci guys, dapat apa lagi ya guys? Mana mas? Oh, ya. Oke guys, sekian informasinya dari aku guys. Wassalamualaikum. Tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya guys. Sampai jumpa guys.